Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang lahir ataupun nikmat yang batin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan hidayah kepada dua orang yang insyaallah ta'ala pada hari ini akan menyatakan keislamannya di hadapan kita semua. Dan ini adalah semata-mata hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Wallahu yahdi man yasha ila surati mustaqim. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Kita meyakini bahwa ini adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala, pada hari ini kita akan sama-sama saksikan masuk Islamnya dua orang yang sebelum beragama Kristen, bahkan dipercaya oleh gereja-gereja Kristen untuk menjadi orang kepercayaan atau diistilahkan oleh mereka stasi di daerah Kampung Laut. Yang pertama bernama Yohanes Marianto, yang lahir di daerah Cilacap pada tahun 1965. Beliau dipercaya menjadi stasi oleh Gereja Betel Indonesia. Dan beliau dari penuturannya kepada kami, beliau menyatakan bahwa selama beliau memeluk agama Kristen dan ditugaskan oleh para pendeta, beliau telah berhasil menjalak atau merekrut 100 orang lebih untuk masuk ke agama Kristen. Bahkan beliau berhasil membangun 5 gereja di daerah Kampung Laut. Kemudian yang kedua, Bapak Marta Slamet, dan beliau juga adalah kepercayaan dari Gereja Masehi Adson hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Maka dua orang yang dipercaya oleh para pendeta Kristen di Kampung Laut, alhamdulillah berkat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini mereka akan menyatakan keislaman di hadapan kita semua. InsyaAllah ta'ala, sebelum pernyataan syahadat akan disampaikan oleh mereka berdua, maka kita akan mendengarkan nasihat dari Al-Ustaz Al-Fadil Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian nanti akan ditambahkan oleh Al-Akh Alif, yang mana beliau banyak mengetahui tentang masalah agama Kristen. Beliau akan menambahkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebatilan atau salahnya keyakinan dan agama Kristen. Demikian mungkin acara akan kita lalui pada hari ini. Maka langsung kita akan berikan kesempatan kepada Al-Ustaz Al-Fadil Fauzan hafizahullah untuk memberikan bimbingan lebih khusus kepada dua orang yang akan masuk Islam, yaitu Pak Yohanes Marianto dan Pak Marta Slamet. Kepada beliau kami persilakan.